Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membagikan cara atau menunjukkan fungsi file find and replace pada AutoCAD. Apa itu fungsinya? Yaitu untuk mengganti teks dengan yang kita inginkan, misalnya ada kesalahan. Sebagai contoh, misalnya ini dapur ini pada apa? Di sini ada elevasi 0 plus minus 0,00. Kita ganti menjadi plus 0,10. Caranya adalah kita ketik find FIND, selanjutnya enter menggunakan spacebar, muncul. Nah, sekarang kita ketik yang mau kita ubah. Karena kita mau mengganti elevasi dapur yang elevasi 0,00 menjadi plus 0,10, maka kita masukkan FFL plus minus tuh persen-persen P ya, tentunya pengguna AutoCAD sudah tahu ini 0,00. Kita ganti menjadi yang kita inginkan plus 0,10 0,10. Selanjutnya kita pilih bagian mana yang mau diganti. Karena kita mau mengganti gambar ini aja, jadi kita blok area sini. Sorry, saya agak pakai mouse. Mouse-nya rusak. Okay. Replace. Nah, ternyata ada 5. Okay, kita lihat apakah berubah. Okay, dia sudah berubah. Ini juga sudah berubah. Okay. Mari kita coba lagi. Kita coba mengganti granitnya. Granitnya kita ganti misalnya menjadi lantai parket. Oke, kita ulangi. Ketik find, enter. Selanjutnya kita ganti granit 60x60 dengan itu ya. Kita ganti marmer aja, sorry. Marmer. Kita pilih yang mana aja yang mau diganti ya, karena kita mau mengganti seluruh tag yang ada di dalam gambar rumah ini, maka kita blok aja semuanya. Oke. Enter. Replace all. Oh, salah ngetik. Nah, 8 match found, 8 object change. Ada 8 yang ditemukan dan 8 yang sudah diubah. Oke. Dan kita lihat apakah berubah. Ya, sudah berubah. Begitulah cara cara menggunakan perintah find and replace di AutoCAD. Ini sangat membantu jika kita ada revisi atau apa. Dan teksnya banyak, jadi kita gak usah mengedit satu-satu, cukup dengan cara seperti tadi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.